Presiden Joko Widodo mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, WTP, atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 bukanlah prestasi melainkan kewajiban bagi kementerian dan pemerintah daerah. Jokowi juga menekankan, kementerian dan pemerintah daerah berkewajiban menggunakan uang rakyat dengan optimal serta masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dikelola pemerintah tersebut.